Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang media petang ini, saya ingin maklumkan keadaan keselamatan di Sempurna dan Lahad Datu telah kembali kepada normal. Urusan harian telah berjalankan. Kalau kita lihat pada pagi tadi, bisnes seperti biasa sama ada di Sempurna ataupun di Lahad Datu. Pasukan keselamatan masih lagi kita fokuskan juga kepada kawasan Tanjung Batu dan juga kawasan Sungai Bilis. Di sini saya ingin mengingatkan juga kepada masyarakat dan siapa juga lah, kalau boleh janganlah memasuki kawasan-kawasan operasi ini. Usaha-usaha untuk mengeluarkan mayat-mayat yang selebihnya di Tanjung Batu ini sedang dijalankan dengan giatnya. Dan ketika ini seperti mana yang telah saya maklumkan tadi, 18 mayat telah pun berada di Perkutuan Lahad Datu untuk dibuat postmortem oleh pihak forensik kita. Bagaimana yang telah kita nyatakan, mayat-mayat ini pasal dibedah siasat atau postmortem kerana kesihatan terperinci wajib dijalankan berdasarkan kepada undang-undang negara kita. Dan 4 mayat lagi berada di Hospital Tawau dan akan dibuat postmortem juga. Saya seperti mana telah saya nyatakan tadi, saya telah membenarkan pihak media untuk mengambil gambar untuk mengesahkan bahawa mayat-mayat ini adalah mayat-mayat pengganas yang telah pun ditembak mati oleh pasukan keselamatan kita. Jadi saya di sini saya juga ingin mengingatkan juga kepada masyarakat, kalau boleh jangan lagi lah memasuki kawasan-kawasan seperti mana yang telah kita nyatakan tadi. Kita sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memulihkan keadaan supaya menjadi dalam keadaan sedia kala. Dan insyaAllah saya rasa dengan usaha yang kita jalankan ini, sama ada di pihak pasukan polis ataupun pasukan angkatan udara, sementara operasi ini adalah operasi bersama, saya yakin kita boleh mencapai kedalaman ini. Ada apa soalan? Itu kenyataan yang dinyatakan oleh pihak proses, setakat ini dia tidak menyatakan kepada saya. Tapi kita memang mempunyai kepercayaan tinggilah bahawa salah seorang yang ditembak mati itu adalah berpangkat jeneral lah. Saya tidak boleh mengatakan bahawa itu adalah Haji Musa ataupun tidak. Tapi ini hanya boleh dibuktikan setelah siasatan kita selesai saja. Semasa mayat-mayat itu dikeluarkan daripada kawasan Tanjung Batu, saya dah melihat keadaan mayat-mayat tersebut, tetapi saya tidak boleh mengesahkan secara positif. Kerana bila saya mengesahkan secara positif, saya mesti mempunyai satu asas yang kukuh seperti documentation, kad pengenalan diri dan sebagainya. Kita yakin bahawa mungkin kita percaya itu adalah dia. Kita telah menjumpai pakaiannya, tetapi semasa dia ditembak, dia tidak dalam keadaan pakaian seragam. Sorry? The villages? No, we have not identified the ethnic, but what we request, they are not supposed to enter our operational area. So, our duty to detain them and then bring them back and then send them for documentation. How about villagers who are living in that area who have been arrested? I think not all the villagers who are living in that area, they have been evacuated. Either in Tanjung Batu or Tanjung Labian or in Sungai Bilis. Balik kepada teenager yang terlibat mati semalam di Sungai Bilis. Sebab kita tahu keadaan itu mungkin terlalu sikit. Jadi ada kemungkinan orang muda itu putus di kota itu sebab tension security forces. Apa tension? Sebab dia rasa panik. Ada kemungkinan. Kalau cakap kemungkinan ni, berbagai-bagai kemungkinan boleh kita andaikan. Tetapi pada saya, dia berada di kawasan berhampiran dengan tempat sasaran di mana pasukan keselamatan itu menjalankan operasinya. Mungkin andaian itu betul, tetapi apa yang sebenarnya nyatakan, yang kita tangkap itu, kita tahan dia di bawah Seksyen 130C, dibaca bersama dengan SOSMA. Bermakna kalau dia hidup pun, kita akan dakwa dia juga. Jadi dalam kes ini, dia bukan ditembak mati sebab oleh
tension itu? Mungkin panic polis. Saya tidak. Tension apa? Polis? Ha. Tidak, saya rasa tidak. Kerana kita mesti faham bila kita berada dalam kawasan koperasi ini. Sebelum tu kita kena lihat anggota saya telah pun ditembak. Sebelum tu pula ada pula tembakan-tembakan. Ini kita berada dalam kawasan yang melibatkan antara pasukan keselamatan dengan pengganas. Kalau nak kata tension, saya tak mungkin sebab pasukan polis ataupun tentera kita ni dilatih. Well, we are professional. So, kita siap sedia menghadapi dalam apa juga keadaan. Dan saya kena damage tu. So far hari ini tidak ada. Ada soalan lain? Kalau tak ada, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.